Halo, ini Odi dari Sick Minded. Apa kabar? Saya ingin mengucapkan pertama-tama selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini untuk teman-teman semua yang menjalankan. Kedua, saya mau ingatkan untuk kita selalu stay safe, stay home, praktekkan social distancing, rajin cuci tangan, pakai masker kalau perlu-perlu keluar rumah, kalau yang penting-penting banget ya. Lalu saya ingin mengabarkan sedikit mengenai Sick Minded. Mungkin udah pada tahu bahwa kita rilis kemarin di Februari akhir, merilis sebuah single berjudul Peace Within. Udah ada video klipnya, kemarin ada video interviewnya juga, dan hari ini di launching juga video liriknya. Jadi kalau yang pingin sing along, pingin tahu saya di lagu itu nyanyiin apa sih kata-katanya gitu, bisa silakan lihat video liriknya, ada di Facebook, YouTube, dan Instagram juga gitu. Untuk single Peace Within ada kabar baik juga. Kebetulan lagu ini kan memang kita ciptakan, ya saya dan Rudy waktu itu, Rudy bikin musiknya, bikin lagu tersebut juga dengan konsep bahwa oh ya, pokoknya Sick Minded yang baru itu memang benar-benar tidak ada batasan gitu. Kita mau bikin elektronik, kita mau bikin industrial, semua label-label apa atau label genre itu kita nggak terlalu pikirkan gitu. Nah, menariknya dari lagu Peace Within ini akan kita luncurkan juga secepatnya, mungkin kira-kira 2 minggu dari sekarang, di pertengahan Mei akan kita luncurkan 2 remix dari single Peace Within. 2 remix itu, yang pertama dibikin oleh DJ Random atau Lawrence, kedua mixingnya juga dibikin oleh Marcel Siaan. Akan unik, beda banget dengan versi Peace Within-nya yang udah kalian dengar di Spotify dan music streaming atau di YouTube yang selama ini udah kita rilis ya. 2 remix ini akan beda banget ya. Nanti akan kita kabarkan begitu dia udah live di streaming platforms ya. Lalu kita juga dalam kondisi di rumah ini gara-gara pandemik COVID-19 ini, banyak hal-hal yang terhambat ya. Kita nggak bisa ketemuan di studio, kita nggak bisa rekaman dan segala macam, tapi nggak bisa berhenti di situ kan ya. Jadi kita coba terus gimana sih supaya Sick Minded ini tetap bisa berkarya. Dan thank God ada teknologi, ada internet akses, sehingga kami dari Sick Minded tetap bisa bikin lagu, jamming secara online ya, dan juga bertukar pikiran terus, hampir tiap hari lah kita ngobrol gitu. Karena itu kita berhasil menyesuaikan satu single baru lagi. Ya, mungkin kalau teman-teman yang ngikutin Sick Minded dari akhir 90-an tahu dulu ada, kami pernah rilis di tahun 99 album berjudul Jelaga, singlenya juga berjudul Jelaga. Lagu tersebut kami tulis ulang. Nah, kali ini pembuatannya benar-benar dikeroyok rame-rame oleh Rudy, Marcel, Aldi, Gatot, Adra, dan juga saya. Beda versi yang baru ini sangat beda dan lebih seru deh gitu. Nah, single Jelaga ini akan kami luncurkan juga secepatnya, insya Allah di bulan Mei ini sudah kami luncurkan. Dan kami juga akan melakukan, ya karena nggak bisa ngadain offline gathering ya, nggak bisa ada press conference atau ngejam atau manggung gitu, jadi mau nggak mau untuk single Jelaga ini kami harus melakukannya secara online. Yang menariknya nanti single Jelaga ini juga kami akan bikinkan satu video klip. Nah, video klip Jelaga ini akan didirect oleh Rudy. Ya, mungkin semua pada tahu ya, bahwa Rudy kan memang profesi dia sebagai director, sebagai sutradara. Tapi karena kondisi social distancing ini, Rudy akan mendirectnya dari jauh, jadi remotely. Akan menarik banget sih, dan ya pastinya challenging. Kita juga pengen tahu nanti kendalanya apa aja, tapi ya kalau nggak ada challenge-nya nggak seru ya ngelakuin apapun juga. So
we'll see. Rudy nanti akan mendirect masing-masing member untuk nge-shoot bagian mereka masing-masing. Dia akan mendirect mulai dari framingnya, the lighting dan bla bla bla. So video klip Jelaga akan ya akan jadi menjadi sebuah karya yang dilakukan, yang dikerjakan dalam situasi pandemik ini gitu. Mudah-mudahan pandemiknya cepat berlalu ya. Kami juga udah nggak sabar untuk ketemu di studio, bikin karya baru dan segala macam. Tapi don't worry, Sigma-Ned akan terus berkarya, akan memaksimalkan teknologi yang ada, akses internet dan ya segala cara-cara kreatif lah yang kita bisa lakukan supaya musik dari kami tetap terus bisa jalan, ya, tetap terus bisa dibagikan kepada para pendengar. Okay, sekali lagi saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman yang menjalankan di bulan suci Ramadan ini. Juga saya ingatkan juga untuk kita stay safe. Be sure bahwa pandemic ini akan berlalu. We can get through this. Don't worry. Stay safe everybody. Stay healthy. Sampai next time ya. Bye-bye.